Setelah beberapa hari tidak begini, sekarang begini lagi. Makan. Kami tidak pernah masukkan kategori ke desa ini karena jangan sampai orang menganggap bahwa posko ini adalah posko desa. Ini bukan posko desa, ini posko dusun. Iya, ya. Dusunnya apa? Dusun Pangon Doang. Dusun Pangon Doang, desa Tabing. Ah, betul. Total kakak berapa? Ada 237 kakak. Ya, sekitar itu kan nggak sanggup. Sekitar itu 200. Sekitar 230. 200-an, 200 lebih. Tenda kan bervariasi, ada tenda yang satu kakak di dalam, ada tenda yang iya, ada bahkan ada yang 8 kakak satu tenda? Iya, kayak ini 3 kakak ini iya, ini 4 kakak itu 2 dan 3 jadi itu yang iya tapi udah dapat bantuan semua? Ya alhamdulillah ada sesuatu yang masih dibutuhkan di sini? Ya pada dasarnya mereka membutuhkan tenda karena acuan kemarin dari pemerintah Provinsi Sumbar kan ada penambahan 2 minggu depan nah, sehingga ya ini kondisi komunikasi yang ada yang kurang apalagi kan akibat dari El Nino ini kan fluktuasi artinya ya. Kadangkala panas langsung kadangkala ya, hujan ya itu kemudian yang paling sangat hujan ini ya terus terang saja keras logistik ya Pak ya? Ya logistik intinya tapi tidak kalah juga ini karena dari kemarin-kemarin ya maaf ya kepada tim-tim medis teman-teman kemarin yang belum kesini kan hampir
yang memeriksa. Saya bilang, saya arahkan kepada warga, ya kalau bisa kan obatnya hampir, bisa saya katakan agak mending. Ya, saya tempat BAB. Ini kan susah sekali di sini. Gini, Pak. Jadi saran saya jadi penting. Apa kan di sini sekalian aja nanti Bapak Iya, sebenarnya saya sudah kerja tadi malam, cuma karena malam sekitar jam 12 di laptop saya ada semua. Saya tidak lanjut bilang sekalian. Jadi nanti kalau ada